No. Halo, nama gue Wilson. Gue Oracle Functional Consultant dari PT Optima Data International. Halo, gue Andri. Gue CEO Equin Technologies Group. Cita-citanya. Saat ini gue sebagai Oracle Functional Consultant di PT Optima Data International. Kami dengan Nawati, saya dari PT Niaga Prima Paramitra. Nama saya Muhammad Rizky, cuman biasanya dipanggil Kai. Dari Niaga Prima Paramitra di divisi solusi. Hai, kenalin nama gue Reinhard dari PT Eksis Semesta Utama. Halo, kenalin nama gue Citra Putri dari Equin Global. Hai, perkenalkan aku Dedi, BDM dari Eksis Mitra Utama. Hai, gue Kevin, BDM dari Equin Global. Yang hilang menurut lo apa soal di 2020? Kalau menurut gue yang hilang di 2020 itu gak ada outing ke Belitung. Menurut aku meeting bareng klien sih, jadi kayak kesempatan buat ketemu customer itu jadi kayak kurang banget gak sih? Parah, gak sih, bener. Yang hilang bukber sama teman-teman kantor pas sama bulan Ramadan. Cuman karena corona akhirnya dibatalkan. Sama trip saya sih gak ada bro. Hah, emang lu ini ikutan saya? Enggak sih, gue gak dapet. Apalagi pas lebaran, itu kita sudah buat Zoom keluarga, semua keluarga mau buat Zoom bareng-bareng buat lebaran. Dan saya ketiduran, jam 10 baru bangun. Pas saya ngikut masuk join Zoomnya, itu nggak ada, cuma saya sendiri. Saya WhatsApp grup, telat, lu tidur, kemana aja. Kalau lu gimana? Nongkrong sama teman-teman udah jarang banget sih, mostly gue sama keluarga. Terus sama yang hilang selain nongkrongnya, pacar gue juga ikutan hilang. Nah, kalau dampaknya menurut gue adalah kayak kurang deket sama customer gitu loh. Soalnya kan kesempatan buat ketemu customer tuh jarang banget. Kita udah mulai dokumen digital, meetingnya juga sekarang serba digital. Bahkan outing pun digital ya. Iya. Apa yang berubah adalah jarang mandi. Oh my god. Karena kan kalau meeting sama customer cuma mukanya aja, yang penting mukanya cakep, bawahnya kayak gimana juga enggak apa-apa. Bawahnya color doang, guys. Benar-benar. Gitu sih itu perubahannya. Motivasi gue sih lebih ke arah adaptasi aja dengan new normal ini sih. Aku sama sih apa ya gue? Caranya menggunakan teknologi yang ada. Jadi soalnya gue tuh di Jakarta tuh sendiri. Jadi kayak apa-apa tuh harus disiapin sendiri gitu loh. Jadi gue tetap harus bekerja keras buat bisa menghidupi diri sendiri. Har, kalau apaan Har? Kasih tau dong. Kalau gue sih lebih ke arah kangen gibah, visit ke klien itu hal yang menyenangkan. Kan kita lagi duduk di ruang mobile, terus tiba-tiba badian datang, tutup. Eh, Til, lo tau gak sih? Nini, udah mulai tempat kita. Gua kangen siapa ya? Gua kangen Gwi, karena di tangan Gwi mileage gua bisa cair. Lu? Yang paling gua kangen di kantor itu ada kangen bos Frankie. Sam, Anton, Mas Agus. Kalau gue, bos-bos sih. Wih, kenapa? Gue kangen dapet tanda tangan. Saya kangen Mas Agus. Sarange, tolong ya. Nanti ditaruh foto Mas Agus ya. Lu? Ratna aja. Saya tidak kangen Anda. Saya kangen gosip-gosip Anda. Kalau gue kangen. Dikangenin banyak orang sih di kantor. Kangen dipanggilin. Oke. Lucu ya? Iya, lebih ke arah pengen nyubit sih. Untuk tips di masa pandemi sih sebagai solution arsitek ya. Sebenarnya sama sih dengan yang lain-lain, yang penting tetap semangat, keep motivated, minum vitamin yang banyak, jaga level stres. Karena pastikan kita menjalankan pekerjaan kita dengan cara yang berbeda nih. Biasanya kalau misalkan kita SA meeting ke customer, ketemu tatap muka, kita langsung dapet idenya seperti ini gitu, atau kebutuhannya seperti ini.
Kalau sekarang kita cuma bertatap layar di laptop aja, dan itu sih ada kesulitan tersendiri sih. Cuman harusnya kalau misalnya kita tetap positive thinking dan juga tetap termotivasi, harusnya nggak jadi penghalang sih. Dari lu? Kalau misalkan gua sih, ini di luar pekerjaan ya. Di luar pekerjaan ya, kalau misalkan dari segi ketemu teman-teman nggak bisa, kita bisa lewat video call, atau misalkan kita bisa menciptakan aktivitas baru. Contohnya kita bisa mabar, main bareng, kita cari game yang seru, kita main ramean. Karena kan sekarang semua udah serba digital nih. Sampai kita tunggu sampai pandemi ini berakhir atau selesai lah ya, kita bisa kumpul lagi. Tips saya, cobalah yang antipati sama drama Korea. Coba ditonton itu drama Korea ya. Drama apa, Mbak? Banyak. Pembunuhan, drama percintaan, Crash Landing on You, Cup Henry. Nah, ya. Coba tipsnya drama Korea. Itu bisa sampai pagi. Saya tidur-tidur, masaran. Itu tips saya. Drakor, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tulis aja di kolom komentar kalian pengen kita bahas apa di next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Love and love. Dadah. Dadah.